Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri yang tak asing lagi dengan pembahasan-pembahasan masalah sensitif dan aktual. Kali ini yang akan kita kritisi seorang tokoh yang sering juga saya pernah kritisi ya. Namun ini luar biasa karena berbicara berkaitan dengan alam gaib. Perkara-perkara gaib biasanya orang itu kalau berbicara hal-hal yang gaib lebih banyak daya hayalnya daripada fakta jadi lebih banyak mitos daripada fakta itu yang seringkali terjadi karena memang hal-hal yang gaib itu Allah yang mengetahui nah sedangkan ini adalah sebuah tema berkaitan dengan memang saya tidak ingin berbicara NU-nya, NO tapi berbicara sosok yang menyampaikan NU-nya. NO berkaitan dengan judul bahwa lambang NU NO dari Nabi Hidir alaihissalam. Konten ini setelah saya ikuti kajian-kajiannya itu, ada yang disebut dengan istilah Rijalul Ghaib. Yang dimaksud di sini Rijalul Ghaib itu adalah dari keterangan itu adalah para wali yang dilantik oleh Nabi Khidir. Jadi ini ada orang yang mengatakan bahwa para wali itu dilantik oleh Nabi Khidir. Tentu saja harus syar'i kita di dalam memahami perkataan-perkataan uh, Dr. Rozi ini, Ar Rozi ini yang tentu saja memang sering laku. Orang seperti ini sangat laku karena memang kita melihat latar belakang dan keberadaan umat yang sering kali menjadi objek cerama itu jauh di bawahnya dia itu. jauh di bawahnya dia dan memang sangat senang dengan kisah-kisah atau cerita-cerita fiktif kebanyakan karena karenanya di dalam ini kita mencoba menelusuri perkataannya idola mereka ini seperti apa itu? Biar kita tahu persis mana di mana letak kebohongannya beliau sebagai seorang ustadz sebagai seorang dai. Karena akhir-akhir ini dari pembicaranya selalu diarahkan kepada persoalan-persoalan yang disebut hakikiyah, pembicaraan hakikiyah yaitu dalam sebuah dunia toriko yang selalu mengangkat angkat berkaitan dengan hakikat. Sampai kadang-kadang eh, uh, ini ada pada dia seperti mengatakan misalnya matanya mu matanya adalah mataku ini kemudian tetapi diartikan tidak tidak itu. Memang dunia toriko itu padahal paling mujassim terhadap Allah kalau kita lihat kebanyakannya karena mereka ini kemudian mempersepsikan manusia itu terjadi wihdat dengan Allah, persatuan, kenyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mujassim sebenarnya dari sekedar dari sekedar wahabi yang dituduh mujassim. Nah, untuk itu mari kita melihat paradigma berpikirnya orang-orang di dalam dunia thariqah di antaranya ya Dr. Rozi ini ya. Namun mari kita dengar dulu uh, pemahamannya berkaitan dengan pendapat-pendapatnya tentang uh, Rijalul Gaib <tuh> yaitu manusia gaib, manusia wali ya, yang menurutnya itu dilantik oleh Nabi Hadir. Nabi Hadir melantik wali. Wow, <tuh> luar biasa ya. Karena saya yakin beliau punya pernah berkomunikasi dengan Nabi Hadir mungkin. <tuh> sehingga sehingga pendapat-pendapatnya pun gaib. Jadi pendapatnya orang gaib Pendapat orang gaib Jadi saya anggap pendakan gaib Kalau di dalam dunia ilmu hadis Bukan saja gaib Pendapatnya itu garib gitu Asing Yaitu Nabi Hidir melantik Rijalul gaib Atau wali Nah kita di dalam hal ini Ini sampai lambang NU NO Dari Nabi Hidir alaihissalam Subhanallah Nabi Hidir pembawa wahyu, Nabi Hidir itulah yang membimbing Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Hidir turun ke dunia membawa lambang NU NO dari Nabi Hidir, eh, dari Nabi dari Nabi Hidir ya, Nabi Hidir gitu. Ini luar biasa Nabi Hidir itu Nabi siapa ya Nabi Hidir? Ya? Kalau kita lihat dia kan banyak pendapat ulama ada yang menyebut dia orang soleh gitu yang terdapat di dalam surat al-kahfi pertemuan dengan nabi Musa sampai Ar-Razi ini pernah mengatakan bahwa nabi Hidir gitu ya. Kalau kita lihat Jibril Jibril alaihissalam itu pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang melantik 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 siapa namanya? Melantik para wali itu adalah Jibril gitu. Nah ini Lambang NU dari Nabi Heder luar biasa ya. Kalau kita pahami, ini adalah sebuah pembicaraan yang serba gaib, memang. Tapi, Tapi saya melihat arroz ini bukan orang gaib, jadi dia orang syahid, artinya orang yang bisa disaksikan. Orang apa dalam dia orang yang bisa dilihat? Nah, orang yang bisa dilihat jelas itu adalah manusia. Kalau tidak bisa dilihat itu bukan manusia, jin atau setan gitu ya. Jadi kalau ada istilah istilah rijalul gaib itu siapa rijalul gaib? Ya, kalau berbicara rijalul gaib itu kita di dalam paradigma ke paradigma dunia batin itu kan <laughs> saya niru-niru nih. Dunia batin itu adalah yaitu kelompok The Demit, Gondorwo, Jin dan sebagainya gitu. Itu 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 Rijalul Gaib tuh semuanya. Demit, Gondorwo, Jin siapa itu? Oh, ya bermacam jin, 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 jin itu segala jin dari berbagai kelasnya juga itu adalah <laughs> Rijalul Gaib. Nah, ini yang akan kita angkat, Saudara. Memperjelas keyakinan seperti itu apa memang datang dari Allah dan Rasulnya atau sebuah rekayasa dari pemikiran-pemikiran yang penuh dengan tahayul dan hurafat. Bagaimana kalau kemudian Islam dipersepsikan seperti itu? Nabi Muhammad kurang hebat seperti apa misalnya kan nanti kita akan angkat itu para sahabat tuh kurang hebat seperti apa ada nggak iman-iman di dunia ini yang menyamai Nabi Muhammad dan iman-iman yang menyamai para sahabat siapa mereka itu kalau bilang ada berarti berdusta orang ini karena di dalam Islam di dalam Islam tidak ada orang yang bisa menyaingi yaitu derajat para sahabat Nabi walaupun bersedekah dengan yaitu segunus, sebanyak gunung Uhud Tidak akan pernah menyamai amalnya sahabat sedikitpun Karenanya mari kita dengar dulu Biar saya ini apa tidak dikatakan hanya omong kosong saja Ada fakta yang diangkat oleh beliau ini Yuk kita dengar bersama Yang ngantuk kayaknya punya rajah di badan Tidak <tuh> kuat, Ya panas dingin nah, gitu ya. don't know, don't know. <laughs> Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu, nggak punya rijal ansor, nggak punya ansor, benar nggak? ada. Rijalul goib. <laughs> hati loh ente, Rijal gaib itu wali, ya, kejalogoi itu langsung baiat Nabi Khidir. Ulama-ulama Ahlus sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabi Allah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya kalau dia itu? Itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu. Maka bagi ulama ahlu sunnah Ijma bahwa Nabi Allah Khidir Hayyan Masih hidup Kata kawan Mana dalilnya Akhirnya gitu ya Bener ya Mana Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah Kita udah kasih dalil yasinan Dia nggak percaya kan Kita udah kasih dalil tahlilan percaya gak dia Kita kasih dalil tawasul percaya gak dia kita kasih dalil tabarruk percaya nggak dia Nggak percaya apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir bisa gila dia itu tadi jadi rupanya paradigma Nabi Khidir ini ya saya ralat ya tadi ya bukan Jibril tapi Khidir gitu Jadi dia mengatakan bahwasanya peran Nabi Khidir ini dalam dalam perjalanan sejarah NU NO berperan gitu. Kemudian ada mengatakan bahwa ada ijma ulama bahwa Nabi Khidir ini hayyan. Wow, lebih hebat dari luar biasa ya. Yang mengatakan bahwa Nabi Nabi Khidir sampai sekarang hidup. Itu padahal ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang manusia pun yang hidup dari dahulu kala itu pasti disuruh tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara kemuliaan Nabi Haider dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti kita berbicara kenabian Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam berkaitan dengan nas-nas dan berkaitan dengan yaitu dari hadis dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi itu da baru bisa dalil dalil pun yang tentu saja bukan dalil-dalil subhat dalam artian sesuatu yang bukan dalilnya kadang-kadang digunakan sebagai dalil dalam rangka pembenaran misalnya ya seperti itu tadi dia mengangkat mengangkat apa tahlilan dan sebagainya yasinan dan sebagainya menurut saya bukanlah sebuah dalil menurut saya bukan dalil tapi nanti saya jelaskan berkaitan dari nabi heder jika kita lihat di dalam di dalam peristiwa nabi musa dan nabi heder yang terjadi pada terjadi dialog antara nabi heder dan nabi musa itu kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi itu di sana tidak pernah dijelaskan bahwa Nabi Hidir itu adalah seorang hamba Allah yang kekal apalagi sampai di abad 2022 sekarang ini ini di tahun 2022 jelas itu tidak pernah dilaku, di, diyakini oleh ulama-ulama secara umum. Jadi ittifak ulama Ahlus sunnah tidak seperti sebagaimana yang digambarkan tadi bahwa Nabi Hidir itu hidup sampai sekarang. Silahkan tunjukkan ittifak ulama yang mana itu. Kalau ada berbicara Nabi Hidir hidup sampai hari kiamat misalnya. Dan itu pun tentang Nabi Hidir itu bermacam-macam tentang peristiwa yang terjadi di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri. Kalau kita baca penafsiran ulama berbeda-beda. Apakah itu Nabi Hetir atau bukan? gitu. Jadi di situ hanya di sebagian menyebutkan itu seorang hamba yang soleh. Ada sebagian mengatakan dia seorang nabi. Di sini saja sudah terjadi perbedaan. Dan ini bukan tafsirnya mungkin yang dituduh anda oleh tafsir Wahabi. Kalau dilihat dalam Berbagai tafsir juga ber, seperti itu berbeda-beda mengenai kehidupan Haidir alaihissalam tuh. Jadi yang pertama itu mengenai Hayyan tadi. Tidak ada seorang pun nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup melainkan dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada seorang pun Nabi yang bertahan hidup. Masalah Nabi Isa saja di dalam menafsirkan berbeda-beda ulama. Apalagi seorang hadir. Itu. <laughs> Nabi Isa yang jelas saja penafsiran ulama itu istilah rofi'uka. Istilah, istilah mutawafika. Itu saja artinya berbeda-beda penafsiran para ulama. Dari berbagai sisi ada istilah mutawafika itu dengan mati, ada istilah mutawafika itu dengan disempurnakan atau ditidurkan, gitu. ditidurkan pada waktu itu. Di sini saja berbeda para ulama. Ada yang benar-benar mati kemudian dihidupkan lagi. Gitu. Jadi rofiyuka itu apakah menurut apa didasarkan kepada jasad dan rohnya? Apakah juga roh dan jasadnya? Tetapi yang lebih banyak memainkan peranan penafsiran yaitu yang sifatnya hakiki ya tadi itu biasanya ulama-ulama toriko itu <laughs> karena memang mereka suka dengan daya daya nalarnya yang lebih pada khayal tadi itu khayal khayal ya kekuatan imajinasinya menerawang ke alam-alam yang tentu saja bukan tempatnya itu <laughs> Jadi itu pun dikatakan sebagai bagian derajat kemuliaan bagi seorang wali menurut mereka itu. Jadi repot kita berhadapan dengan dunia mereka. Berkaitan dengan dengan Nabi Haider ini jelas berbeda pendapat. Apalagi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan organisasi tertentu. Ya. Ini artinya sifatnya sudah sangat sulukiah Sulukiyah dalam pengertian Torikoh bukan sulukiyah sunnah Kalau dari sulukiyah sunnah itu Berdasarkan nalar sunnah Nabi Muhammad SAW Segala sesuatunya itu Pasti akan dilihat dari kacamata sunnah Kalau tadi dikatakan Walaupun dikatakan dalilnya dalil, dalil apa? Kalau mereka ahlus sunnah Berbicara ahlus sunnah ini ya Berkaitan dengan hadis, bagaimana prinsip hadis menurut Ahlus Sunnah yang sebenarnya? Saya ingin tahu itu. Pengertian hadis menurut Ahlus Sunnah yang sebenarnya, dari kacamata Ahlus Sunnah dalam perspektif sejarah Ahlus Sunnah yang lepas dari pemikiran Indonesia ke tuh coba bagaimana tentang hadis Nabi itu? Pertama, persepsikan ke situ dulu. Kemudian telah mendalam terhadap hadis-hadis Nabi seperti apa? Menjelaskan hadis Nabi baik dari sanat dari sisi dirayah ataupun riwayah. Dari sisi sanat ataupun matan. Bagaimana sikap ahlus sunnah? Jangan selalu ahlus sunnah dijadikan sandaran lah. Kalau tidak tahu bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap hadis itu. takdimnya kepada hadis kita akui mereka takdim kepada hadis tapi mereka juga koreksi terhadap hadis itu tidak semua hadis langsung diamalkan oleh ahlus sunnah Janganlah mereka-mereka yang mengamalkan hadis-hadis palsu itu dikatakan ahlus sunnah. Itu repot juga kita kalau berbicara ke arah sana ya. Apalagi mengait-ngaitkan ormas Islam dengan Nabi Heder. Menurut saya ini sangat keterlaluan berdusta terhadap Nabi kalau dianggap Nabi Anda itu itu tidak sama dengan berdusta kepada orang lain harus ada pernyataan yang konkret untuk menyatakan bahwa ini dilantik oleh Nabi Heder misalnya harus ada pernyataan yang konkret bahwa Nabi Heder itu melantik Rijalul Gaib yang Anda maksudkan itu Karena Anda akan mem mempertanggungjawabkan ucapan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu bukan canda guru, bukan canda masalah agama. Serius masalah agama itu. Lah ketika menyangkut ormas bahwa ini dari Nabi Hadir. Itu harus ada pertanggungjawaban dari sunnah Nabi Muhammad, dari hadis Nabi. Ada nggak hadisnya? Jangan akal-akalan kemudian ditafsirkan, ditafsirkan berdasarkan nalar. Itu semua orang bisa kayak gitu. Yang konkret berkaitan dengan hadis itu, lah sekarang berbicara Yasin seperti yang Anda katakan. Kalau Ahlus Sunnah itu kan coba lihat bagaimana cara berpikir Ahlus Sunnah berkaitan dengan hadis Yasin, misalnya. Kalau Anda katakan ulama Ahlus Sunnah, wal jamaah yang mana. Yang mengamalkan hadis-hadis yasin itu, gitu. itu kan bisa dibaca juga dari mana. Kalau anda mau disiplin ilmu, itu menurut saya tentang tahlilan misalnya, oke okay, taruh hadisnya, anda bilang ada hadisnya, jelaskan saja hadisnya secara konkret. Sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat seperti ini ada hadisnya. Gitu. Ritualitas kematian dari awal sampai akhir itu ada hadisnya. Bukan hanya sebentar, sekedar bilang, oh kalau saya tunjukkan nanti hadisnya kabur. Hadis apa? Tunjukkan saja. Tak perlu menyembunyikan dalil kalau kepada saya. Saya hadapi. <guluh> Jadi kalau mau berbicara agama, kita berbicara agama. Saya tidak ingin berbicara ormasnya. Saya hanya ingin berbicara ceramahnya Dr. Rozi itu. Berkaitan, saya tidak mau ngurus masalah ormas Islam. Saya mau ngurus pembicaranya Dr. Rozi yang berkaitan dengan Nabi Hidir. Nah, kalau dilihat di situ jelas sekali berdusta atas namaku, kata Rasulullah, "Ya, berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siapkan tempat duduknya di neraka." Itu hadis sohe' itu ya. Kalau dilihat di kitab-kitab Sohe semuanya mengatakan Sohe hadis itu. Itu saja. Jadi kalau sekarang Anda berbicara atas nama Nabi Heder bahwa Nabi Hedir melantik para wali Allah Subhanahu wa taala itu harus jelas hadisnya itu. Jangan jangan kita itu menggunakan nama nabi hanya untuk mempengaruhi orang dibuktikan. Jadi di situ kalau kita berbicara agama baru benar gitu. Kapan Nabi Hadir misalnya melantik para wali itu? Menurut siapa? Dasar hadisnya seperti apa? Kalau Nabi Hadir itu memberikan pertolongan, dulu kan antum juga pernah mengatakan itu bahwa yang menyelamatkan nabi Musa dalam dunia syariat lalu ke alam hakikat dan sebagainya itu hadir. Itu sebenarnya perintah Allah kepada nabi hadir. Makanya itu direkam oleh Al-Qur'an. Kalau pembicaraan Anda itu bukan dari Al-Qur'an. Tapi dari Anda sendiri itu, bukan dari hadis nabi tapi dari Anda sendiri. Anda berbicara mengenai rijalul hadis tadi itu atau para wali yang dilantik oleh Nabi Khidir atau ormas yang dilantik oleh Nabi Khidir gitu. Peristiwa Nabi Musa dengan peristiwa Nabi Musa dan Khidir ini ditulis dalam dua versi kitab yaitu versi Al-Qur'an dan versi Al-Kitab. Yaitu perjanjian lama di situ dilukiskan berkaitan dengan Nabi Haider. Ada faktanya gitu. Dan ceritanya ya tidak harus dikembangkan dengan nalar yang kemudian melahirkan pembualan itu bersifat membual. Tapi ceritanya ya seperti yang dituturkan oleh Al-Qur'an atau As-Sunnah. Agar tidak tersesat kemana-mana Tidak kabur kemana-mana ceritanya itu Dan peristiwanya itu kan Hanya menuntut Fa'ilam yastati alaihi sabro Musa kamu tidak akan bisa sabar Itu hanya menguji kesabaran Dan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari Aktor tertinggi maha kuasa yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus memberikan pelajaran kepada Nabi Hidir kepada Nabi Musa alaihissalam ada dalilnya itu jelas dalilnya tidak dengan mudah kemudian Nabi Hidir datang kepada orang-orang artinya sesudah generasi Nabi Hidir sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kisah-kisah yang aneh-aneh kecuali umat sekarang ini Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang bertemu Nabi Hidir, tidak ada seorang pun tabiin yang bertemu dengan Nabi Hidir. Lalu ngobrol seperti biasanya itu. Berdasarkan nas-nas yang sahih, Tidak pernah terjadi. Tapi manusia abad-abad akhir-akhir ini yang banyak bercerita tentang Nabi Hidir itu. Apalagi kemudian Nabi Hidir tahun 2022 Ya artinya Nabi Haidar ini meng, apa masuk ke dalam dunia digital sekarang. <laughs> Jadi kedustaan itu jangan diciptakan hanya untuk menyenangkan hati orang. Silahkan buktikan. Kalau memang punya dalilnya silahkan. Saya tunggu dalilnya itu. Saya berani mengatakan itu tidak ada dalilnya hal-hal seperti itu. Karena menyangkut seorang Nabi loh ini Menyangkut seorang Nabi, seorang soleh Coba Sepanjang perjalanan para sahabat Ada nggak sahabat Nabi yang bertemu Nabi Hidir gitu Kemudian berbincang-bincang layaknya orang hidup dan mati Apa layaknya orang hidup Pertemuan di darat Tiba-tiba ada orang yang Tingkatnya di bawah para sahabat Nabi yang disebut wali-wali itu. Kalau ada wali-wali di istilah Al-Quran, itu orang yang benar-benar wali itu adalah para sahabat Nabi. Itulah mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam. Itulah wali yang sebenarnya, bukan orang yang masuk dari gua ke gua. Itu mereka yang menegakkan dakwah-dakwah Islam, dakwah tauhid sepanjang perjalanan sejarah Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad. Sampai sekarang ini, itulah wali Allah yang sesungguhnya yang benar-benar menyampaikan tauhid murni. Itulah para wali. Lihat, silahkan baca di Al-Quran, kemana arahnya para wali itu dikait-kaitkan dengan para pendakwah mereka yang takwa menjaga perintah-perintah agama. Itu kalau kita lihat. Jadi tidak aneh-aneh apa tadi tadi itu istilah Rijalul Ghaib dan sebagainya. Kemudian aduh ini keterlaluan sudah kalau saya lihat nih. Karena apa? Memalingkan pengertian-pengertian yang benar kepada pengertian-pengertian yang salah. Bangkali di situ ya jelasnya. Bahwa kalau kita lihat mengenai Nabi Hedir ini. Dari sisi hadis bagaimana hadisnya Nabi Hedir ini? Apakah hidup sampai sekarang? Lalu bagaimana dari sisi sanat gitu tentang Nabi Hadir juga? Ada nggak dalam hadis-hadis Sahih yang menyebutkan kisah Nabi Hadir yang taruhlah sekelas Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkan hadis Nabi Hadir bahwa hidup sampai sekarang Nah Itu barangkali dulu yang yang dijadikan tema pembahasan tuh. Kalau kita cuma mau ngarang-ngarang Nabi Hud sampai akhir zaman, ya terlalu bisa. Saya juga menghayal seperti itu tuh, karena saya juga pernah di alam seperti itu. Alam toriko itu memang sering kali ya. Kalau saya lihat tuh, itu daya hayalnya tinggi-tinggi itu, muluk-muluk malah itu. Ada yang berbicara ilmu laduni itu. Ilmu laduni bisa didapat kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia laduni itu. <laughs> Yaitu ilmu tanpa papan, ilmu papan tanpa tulis, tulis tanpa papan, dan sebagainya. Tiba-tiba melintas di pikiran kita, dan sebagainya. Apapun yang menjadi harapan kita, seolah-olah kita tahu itu, seolah-olah tahu masa depan, dan sebagainya. Itu ilmu ladun ini dalam pengertian perspektif mereka, gitu. jadi bukan tidak tahu. Saya itu sangat tahu, itu semuanya. Namun kalau kita telah loh seorang nabi itu nabi ini manusia hebat, manusia super kalau kita lihat ya. Tetapi dia mengatakan la alamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah. Aku tidak tahu ilmu gaib, Allah yang tahu itu. La ya'lamul ya ghaib illallah. ada lagi mengatakan andai kata aku tahu ilmu gaib besok aku akan memperbanyak amal-amal baik itu di dalam Al-Quran banyak itu la istaksarta minal khair akan aku banyak berbuat kebaikan kalau tahu ilmu gaib Alah iyalah, ngapain Kan bisa memberitahu jika punya ilmu gaib tuh pada temannya, "Hei, besok kamu mati. Hati-hati ya jangan lewat di sono." gitu. Takdirmu ada di sebelah sana. Itu kalau tahu ilmu gaib. Ya, kalau cuma nerawang-nerawang saja berbagai macam cara seperti ramalan. Ya, semua orang bisa mah seperti itu. Nabi saja, nabi sendiri itu tidak mengetahui kapan beliau akan meninggal. Keluarganya menyaksikan semua itu. Kalaupun ada perkataan Nabi yang terkesan aneh misalnya terhadap terhadap uh, pu pu cucunya Husain ya, itu nubuah. Gak bisa dilepaskan dari nubuah. Dan tidak semuanya dikatakan seperti itu. Tidak pernah dikatakan kepada Hasan. Hasan begini, enggak pernah. Tidak pernah dikatakan kepada istrinya, kamu kelak mati seperti ini. Enggak, enggak ada istrinya yang kemudian mendapatkan hadis seperti itu matinya seperti apa. Enggak ada itu. Hanya orang-orang tertentu saja, termasuk yaitu misalnya Abu Dhar al-Ghifari. Kamu matinya sendiri, kelak akan hidup sendiri dan tertinggal sendirian. Lah itu ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Hanya orang tertentu saja yang diberitahu oleh Allah. Artinya itu Rasulullah memang tidak tahu ilmu gaib. Kalau tahu ilmu gaib kan semua sahabat dirinci. Umar engkau matinya begini dong. Abu Bakar engkau matinya begini dong. Enggak Nabi itu. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal Misalnya Nabi tahu perang Uhud saja itu. Tahu perang Uhud misalnya. Ya. Tidak diberitahu oleh Allah sesudah peristiwa itu ya. Sebelum peristiwa itu Nabi kan tidak tahu apa-apa. Mengenai peristiwa yang akan menimpa di perang Uhud itu. Itu satu contoh. Bahwa pengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasul itu. Ada yang sifatnya diberitahu, ada yang tidak itu. Misalnya yang diberitahu masjid berkaitan dengan masjid diror gitu Yang akan digunakan oleh orang-orang orang-orang munafik tadi ya Sebagai markas orang-orang munafik itu dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi banyak peristiwa juga yang tidak dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk perang badar, eh, perang, perang Uhud tadi itu Coba lihat itu Bagaimana Al-Quran menggambarkan perang Uhud Tidak pernah berbicara kehebatan kesaktian bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui bahkan memaafkan Nabi. Kalimat-kalimatnya baca di situ. Jelas sekali kemana arah firman di, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diyakini sebagai khotaman nabiyyin Nah, itu ya. Tidak tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kalaupun ada hadis berkaitan dengan masa depan, itu tidak bisa dilepaskan dari firman dari dari wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang redaksinya dari nabi. Perspektif seperti itu diberi gambaran saja. Nih, nih, nih. Saya ti'alan nasi zamanun saya ti tidak semuanya itu La yabqa minal Qur'an illa rasmu misalnya tidak tinggal Al-Qur'an melainkan tulisannya saja yang baca enggak mau baca yang lain misalnya baca-baca kitab lain sukanya enggak suka dengan Qur'an yang dibaca lain-lain itu masuk zaman misalnya lah kalau saya menafsirkan bisa kalau kemauan saya ya menafsirkan oh itu bisa digunakan senjata saya itu la yabqa minal Qur'an illa rasmu Misalnya saya mau menggunakan itu Karena benci golongan misalnya Kan saya cukup mengatakan Ya sekarang orang ini Lebih sibuk membaca kitab-kitab selain Al-Quran Misalnya Baca Barsanji, baca Kitab Diba, Sharaful Anam dan sebagainya Seolah-olah lebih unggul dari Al-Quran itu kalau sekedar mau menafsirkan saya seperti itu bisa juga gitu. Jadi kalau ini hanya mau mengikuti daya hayal. Gampang itu Pak Dokter Rozi gitu. Gampang banget. Terlalu mudah mau menghayal itu. Jadi artinya nanti kita masuk dalam dunia hayal. Agama hayal itu. Ini bahayanya umat kalau selalu diperdengarkan bahasa-bahasa yang hayal. Barangkali ini ya dari saya ya. Yang jelas kesimpulannya kalau ingin tahu Nabi Hadir perlu dibuka yang benar-benar dari Ahlus Sunnah seperti apa gitu. Pengertiannya apa seperti yang Dr. Arrozi itu atau dia menyimpang dari pengertian ulama yang sesungguhnya. Kemudian pengertian Ahlus Sunnah yang dikebiri seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya kelompok yang satu itu itu. Ini juga berbahaya gitu. Coba buka lembaran Ahlus Sunnah Dari sejarah Islam Siapa saja toko-toko Ahlus Sunnah itu Kemudian penafsiran Ahlus Sunnah terhadap hadis-hadis seperti itu Apa benar seperti yang dikatakan Ar-Razi itu Bisa dicek seluruhnya Jadi kalau memang dia adalah seorang dokter Harusnya teliti dulu dong Saya kan dulu berbicara saya itu Saya ini baca, berbaca macam-macam buku Torikoh Sampai bukunya Toriko, Profesor Dokter Kud Qodirun Yahya saja saya baca itu. Sampai saya menggambarkan bagaimana dedemit, kali gondoruo, kali setan, kali jin, sama dengan Allah. Coba rumusan yang dibuat oleh Qodirun Yahya ini, bagi mereka yang logikanya sama, wah hebat dia gitu, tanpa menggunakan kekuatan nalar akan terpasung dalam kehebatan pemikiran seseorang yang sebenarnya tidak hebat itu bahkan bisa saja masuk dalam sebuah praktek kesalahan di bidang memahami akidah Islam ini dari saya subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh